malam, selamat pagi, selamat siang buat kalian semua yang ada dimanapun kalian berada. Pasti selalu sehat, didoakan, selalu banyak berkahnya. Amin. Tepuk tangan dong guys. Red Talk, boleh ngomong apa aja di program ini. Boleh promo apa aja. Kalau punya brand, silakan datang aja ke Red Talk. Dan pasti kalian akan happy ujung-ujungnya. Masih dari Flow, Flow Jakarta, Flow Bar and Lounge. Buat kalian yang mungkin lagi galau, nggak tahu mau kemana, datang aja ke Flow. Di Flow itu ada live music, ada DJ. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, hari Minggu kita close. Karena mereka juga perlu istirahat. Kali ini gue kedatangan abang-abang. Kalau udah abang-abang gue gini dulu. Oke. Abang-abang ada Yepi. Tepuk tangan. Dan juga ada Maskur. Buat kalian yang sering warawiri dan yang suka dengan Flow, pasti kalian udah enggak asing lagi dengan bapak yang satu itu. Yang flanel kotak-kotak hijaunya, seger ya. Yang satu lagi, Mas, kenapa gak kelabu ya? Perasaan semalam baru seneng, Mas. Mas, enaknya Mas atau Abang nih? Seneng terus. Enaknya Mas atau Abang? Bebas. Bebas. Atau Kakak? A-a. Aslinya dari mana sih, Ayeti? Biasa dipanggil Beb. Beb? Oke. Bus. Ini aslinya dari mana sih? Sunda. Sunda ya, berarti gak salah dong kita manggil Ae. Sunda, Sundanya mana? Sukabumi. Sukabumi. Oh, Sukabumi. Sukabumi, Sukabumi. Sukabumi, suka saya, suka kamu. Oh, eh. Hati-hati. Ntar lupa pulang loh. Kalau anggur, om. Tua banget ya. Tua banget ya, jangan. Kalau Mas Kur dari mana, Mas? Jawa, aslinya. Jawa dong. Oh ya, namanya itu Kur, Kurniawan ya. Yeah. Jawa mana Jawanya? Sragen. Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa. Jawa Tengah ya. Kalau di Sukabumi dari Jawa Tengah. Jadi di Flow ini Indonesia Raya. Mas Yepi, Yepi. Kumaha dah, Mang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kira-kira di Flow ini yang IEP suka itu apa sih? Dari tamu atau dari karyawan? Semuanya. Udah tamu aja. Wah, jebak lu. Belum pancing. Dia opening duluan. Oke. Okay. Gue suka temboknya, orang-orang Flow, enak semua, welcome semua orang-orangnya. Seru-seru. Seru ya. Perlu kalian ketahui, just for information kalau bahasa Londonya, AAYP ini adalah head bartender for Flow. Tuh. Ya kan? Tepuk tangan dong. 8.000 orang yang sekarang ada. Kok seneng sih jadi bartender? Awalnya dari mana sampai tiba-tiba suka dengan dunia F&B? Gue tuh basicnya sebenarnya bukan bar ya dulu. Di bangket dulu di salah satu hotel. Terus pas gua ngeliat karang bar, dia bikin minuman, kayak wah seru banget, kayak lo bisa ada artnya di situ. Makanya dari situ, oh gua harus masuk ke bar nih. Gak lama gua langsung pindah ke bar, terus baru kemana-mana. Bar pertama yang IEP menjadi pertama pekerjaannya IEP apa? Dragonfly. Oh, Dragonfly. Tapi nggak fly-fly kan? Cuman dragon aja. Dan kalau boleh tahu, minuman pertama yang IEP create dengan taste-nya IEP sendiri, dengan resipinya IEP sendiri, itu minuman apa yang pertama IEP? Banyak sih. Yang paling pertama, yang paling diingat? Nggak inget juga, tapi ada lah. Banyak kan sih create di waktu buat Biko Group. Dulu kan saya head mixologist-nya, jadi megang semua grupnya Biko.
Jadi setiap pergantian menu pasti saya yang buat menu baru. Nah, buat kalian-kalian yang ada di rumah yang mungkin masih awam tentang dunia F&B, jadi kalau kita bicara bartender itu ada yang namanya mixologist. Mixologist itu kira-kira apa, Ayeti? Basically sama kayak bartender, cuma lebih spesialis aja untuk pembuatan cocktailsnya, lebih paham tentang basicnya, lebih detailing aja lah. Lebih tepatnya adalah resipinya ya, resipinya ya. Kira-kira udah berapa lama sih IAP jadi bartender atau jadi lebih tepatnya mixologist dan bartender? 10-11 lah, 11 tahun. 11 tahun, oh 11 tahun. Waktunya panjang ya 11 tahun itu. Ya, legend. Emang awalnya selain memang karena suka dengan awalnya ngeliatin orang buat minuman, terus ada lihat dari sisi artnya, terus kemudian ada ngambil sekolah nggak khusus untuk biasanya ada pernah di sekolah yang sama mixologist-nya dari New York pernah, terus pernah dikirim belajar juga ke Hong Kong. Itu dari perusahaan yang sebelumnya. Oh, dari perusahaan yang sebelumnya. Kalau bergabung di Flow udah berapa lama? Di Flow sih kebetulan masih baru ya. Sekitar 3-4 bulan. 3-4 bulan. Ini ceritanya kalau tadi di tempat yang lama di sekolahin sampai di Hong Kong, artinya ini tanda-tandanya. Hai Pak Ji. Ada kode keras nih di sini. Kalau yang lalu udah sampai di Hong Kong, di Flow mana nih cita-cita? Pengennya kemana sih? Kalau dari Flow? Ya, cita-cita pengen tahu bar lagi sih antara Jepang sama Rusia. Jepang sama Rusia. Apa yang membuat beda sampai benar-benar pengennya tuh ke Rusia atau ke Jepang untuk bisa dapat knowledge yang lebih untuk buat minuman? Jepang itu teknik sama detailingnya itu keren banget sih. Mereka tuh nggak ada yang sembarangan gitu. Bener-bener detail. Tapi berarti orang kita ini sembarangan, nggak juga? Nggak, kayak di sana tuh pemilihan es aja harus bener-bener gitu kan, harus bener-bener clear. Apalagi ada salah satu bar di Jepang yang lagi bikin minuman aja, itu nggak boleh diganggu sama tamunya. Biarpun dia minta foto nggak mau, dia mau suruh diem dulu. Oke. Sebagai bartender nih, kira-kira dari penampilan seorang bartender ketika dia mau menyajikan sebuah minuman untuk tamunya, itu lebih bagusnya itu bartender yang show bagaimana cara atraksinya dia membuat minuman depan tamunya, atau dia nggak perlu untuk show bagaimana cara dia membuat sebuah minuman yang cantik dan enak? Perlulah. Karena apa yang kita buat, kita harus explain ke tamunya taste-nya kayak apa, terus basic spiritnya apa, kayak gitu loh. Jadi tamu tuh ngerasa gak kayak dibohongin gitu. Apa yang mereka mau, kita harus buat dengan apa yang metode dikit. Sebelum kita lanjut ke Kak Ayeti, ada yang ganteng juga di sebelah Ayeti, tapi mohon maaf udah sold out. Jadi buat kalian-kalian di luar sana, emang sih kamera face sih, cuman mohon maaf udah nggak bisa diganggu saya. Apa kabar? Baik Kari, kabar baik, sehat-sehat Kari. Sehat-sehat ya. Siap. Sampai hari ini sehat. Amin. Pipinya masih merah merona ya kan, happy kan? Selalu happy dong, sih? selalu dong. Udah berapa lama Lentur ada di Flow? Aku di Flow sih mungkin dari 2017 sudah hampir 4 tahun Kak Arya. 4 tahun, jalan 5 tahun. Udah berapa cewek yang kegaya? Aduh, kalau seberapa emang harus bahas di sini. Kan kita boleh ngomong apa aja. Takut ada yang nonton ya. Seberapa banyak cewek sih? Tamu sih banyak sih Kak Arya. Ah, kan. Tepuk tangan guys. Seorang Kurniawan Sragen yang nggak bisa dikalahin sama yang lainnya yang ada di sini ya. Terus cara-cara ngadepin yang kayak gitu-gitu gimana sih? Karena pasti banyak tamu yang banyak maunya kan. Karakter tipe-tipe yang datang ke foto banyak juga. Dari maksudnya dari low ke high, yang memang dia kesini tuh memang banyak mau dengerin band, mau DJ atau mau produk dari
bartender-bartender banyak sih Kak Ri. Cuma kan mereka lebih dibikin apa ya, comfort aja sih Kak Ri di sini. Ya dia se-second home aja. Jadi biar datang. Semua tempat pun semuanya pasti sama kali produk. Yang bedain kan cuma servis. Makanya kita bisa bertahan di flow ini hampir 5 tahun sih Kak Ri. Kita bisa survive 5 tahun ya semuanya berkat teamwork, kerja sama tim semuanya, sama treatment tamu aja. Awalnya waktu bergabung dengan Flo, kamu sebagai apa? Aku pertama datang itu dulu asisten manager Kak Ri, karena waktu itu ada yang kosong. Aku apply di sini, kebetulan waktu itu interview sama Pak Jimmy sama Pak Diki langsung. Dua owner itu langsung. Udah gabung 2017 Oktober sampai sekarang Kak Ri. Terus sekarang berarti posisinya? Sekarang aku di manager operasional sekarang. Ya alhamdulillah lah buat apa ya, buat kawin yang kedua kali. Buat tanggung jawab di flow lah. Oh, kirain buat tanggung jawab yang berikutnya. Karena biasa lelaki adalah harta tahta dan wanita, harta tahta dan minuman dan doa. Berdoa gitu semoga terkabul ya kita. Ayepi sama Mas Kur nih, selama ada di flow kira-kira ada cerita lucu nggak sih, entah itu dari tamu atau dari hari-harinya teamworknya? Tapi biasanya lebih banyak ke tamu ya. Iya. Banyak nih. Banyak sih Mas Kur, banyak pengalaman. Banyak. Yang lucu-lucu banyak, dan mendebarkan. Banyak kak. Banyak sih. Banyak ya, semuanya kan. Karena tamu tuh karakternya beda-beda kak. Ya banyak kak, maksudnya ya kita dari tamu yang ini maunya A, tamu yang ini maunya B, tamu ini maunya dilayanin yang ini, mau ini dilayanin yang ini, ya banyak. Ada tamunya yang kalau udah kebanyakan minum pengen dipeluk. Ma- ya. Sebenarnya sih ya kalau paling sudah nggak kuat paling ya kursi roda. Kursi roda ya. Kursi roda itu paling terakhir kursi roda. Itu udah nggak bisa bangun. Sempet ada yang berantem sempet. Lebih banyak happy-nya. Lebih banyak happy-nya sebenarnya. Iya dong, happy karena berbagai macam bentuk dan karakter orang yang datang ke sini. Betul. Tapi kira-kira apa sih yang bikin flow beda sampai orang harus datang ke flow? Satu sih sebenarnya basic semua entertain semua tempat sama lah kak ya. Kayak BNDJ. Ya itu how to service aja kita. Iya, betul. Itu yang bedain. Kenyamanan tamu. Kenyamanan tamu. Kita selalu nge-treat ya the second home. Cuma kita juga nggak terlalu membebaskan tamu harus seperti apa yeah. ada batasannya, ada teritorial yang memang harus diin antara tamu sama karyawan ya. Cuma kalau itu ya kita lebih ke how to service aja, semuanya tepat pasti sama, minuman, makanan, entertain semua sama, cuma yang bedain itu how to service aja. SM manager operasional, terus kemudian kalau jadi bartender nih apalagi head bar, suka dukanya ada di dalam area bar ini apa sih? Wah banyak. Ya ada lah. Tamu yang datang, yang awalnya tamu jadi teman, abis jadi teman jadi pacar. Nah, teman enggak. Deket doang tapi TTM maksudnya, teman tapi mesra. Tapi ganggu gak sih yang kayak gitu-gitu? Kepribadian masing-masing beda kan ya. Kalau dibilang mau buat ganggu, ya banyak lah maksudnya. Ya kita dari tamu yang ini maunya A, tamu yang ini maunya B, tamu ini maunya dilayanin yang ini, mau ini dilayanin yang ini, ya banyak. Ada tamunya yang kalau udah kebanyakan minum pengen dipeluk. Wah juga, pasar di situ.